Halo sahabat Street Village. Kali ini kita dapat ketupat nih. Ketupatnya udah langsung dibuka. Tadi sebenarnya masih dibungkus dalam bentuk cube-cube gitu loh. Nah, sekarang udah dibuka nih. Dan ada toppingnya. Mantap. Ih, anget loh ini dari nasi uduk Bu Sidar. Kebetulan tadi dikirim. Dan ini ada macam-macamnya ada sayur mayur, sayur mayur, ada sayurnya. Nah ini ada rendang nih, wah rendang semur. Kita buka ya. Terima kasih Bu Sidar untuk info pemesanan. Kita akan cantumkan di deskripsi. Kalau kalian juga mau berdonasi, di mana kalian bisa nyumbang beberapa nyumbangnya bukan, ya maksudnya nyumbangnya itu adalah membeli dagangan Ibu Sidar, dan nanti Ibu Sidar akan memberikan ke lingkungan sekitar sama orang yang butuhkan gitu loh. Jadi sharing is caring. Ya, bantu sesama lah guys. Bukannya susah ya. Ini ada tips untuk buka ini gak nih? Katanya sih mesti digini-gini nih. Nih, tuh. Digini-gini kan. Puter-puter nih guys. Tuh, bener gak? Gini nih, tuh, nggak bisa juga. Ya, karena nggak ada kuku guys, harus pakai gunting. Ini aduk-aduk dulu. Oke, kita tuang guys. Kita lihat ya guys ya, ini daging semurnya, daging sapi semurnya tebel-tebel banget. Oh, bumbunya medok, dan dia ada kacang panjang, ya ada daun-daunan. Wih, gua ketemu harta karun petai. Petainya banyak guys, guys. Wih, ini apa nih? Oh, ini lontongnya. Ketupat. Kalau ketupat beda ketupat sama lontong. Kalau lontong itu kan panjang, guys. Kalau ketupat itu ya yang bentuknya kayak kotak-kotak gitu. Tapi sebenarnya mirip-mirip kalau isinya sih ya, bentuknya doang ya. Jadi sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Wuh, mantap, guys. Tuh, sama petainya ya. Makan ya. Mantap. Petainya itu berasa banget. Daging ini, daging semur. Tekstur dagingnya itu
pecah-pecah dia kalau digigit ini nih. Dan bumbunya medok, guys. Mantap banget. Dan ini bawang gorengnya tadi tambahin dari rumah. Wow. Cocok banget untuk berbuka puasa nih, guys. Atau lebaran biasanya juga dapat begini nih. Ya. Tepat cair lebaran. Wah, andaikan ada kerupuk, dia langsung bunyi. Wah, mantap banget. Dia bumbunya itu manis, manisnya manis medok, dan ada rasa pahit dikit itu yang bikin enak, guys. Sedikit asin, asinnya pas. Mantap. Duh, petainya banyak. Mantap. Dagingnya. Mantap. Lihat. Mantap, guys. Mata kalun. Padahal tadi udah makan gyoza. Jadi kita pesan lagi yang pernah kita liput di edisi sebelumnya. Enak banget tuh gyoza. Dan dapat kiriman ini. Jadi kita harus liput. Juara banget ini. Bumbunya pekatnya itu pekat. Benar-benar khas Betawi banget. Wah, kalian harus coba ya. Oh.
Nanti info pemesanan akan dicantumkan di deskripsi. Last bite. Mantap. Terima kasih guys sudah nonton di channel Sales Village. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Ini makan enak banget, bikin keringetan. Bumbunya medok, manis-manis itu. Wah, ini kalau nggak santan pasti dihabisin nih. Pakai nasi juga masih enak nih. Mantap banget. Sampai ketemu di edisi berikutnya.